Jadi guys, di video kali ini aku lagi di tempat peternakan ikan yang ada di Banda Aceh. Nah, di sini banyak ikan yang diternakan teman-teman. Jadi nggak harus ikan koi aja. Dan aku pengen beli ikan koi sepasang dan kasih lihat ke teman-teman. Ikan warna apa sih yang aku inginkan? Yang belum subscribe dibantu subscribe, di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah di tempat peternakan ikan koi. Nah, di sini ada abangnya yang punya tempat ikan koi. Nah, Rizky, Mas Rizky ya. Nah, ini peternakan di tempat Banda Aceh, di tempatnya di Lele. Nah, ikan di sini ini berapa? Ini kisaran dari 70.000 sampai dengan 400. Harga di sini teman-teman dari harga 70.000 sampai harga 400. Nah, buat teman-teman yang mau beli ikan koi bisa langsung ke sini teman-teman. Nanti alamat kita taruh di bawah deskripsi teman-teman. Nanti kita ada di bawah. Ada nanti. Kata apa? Dystopia teman-teman. Nanti Dystopia _ Aceh. Nanti kita taruh juga teman-teman di layarnya teman-teman. Setelah kita berpikir-pikir, akhirnya kita memutuskan ambil warna putih satu, warna merah hitam putih satu, biar serasi aja teman-teman. Ini teman-teman udah malam teman-teman ya. Kita baru sampai, ini air sudah kita diamkan ini selama 2 jam dari tadi teman-teman. Mungkin teman-teman, ini ikan sudah kita diamkan juga selama 15 menit teman-teman. Ini mau kita bongkar teman-teman. Kameraman, dekat lagi lah. Nah, ini kita teman bongkar dulu teman. Aku Oke guys, ini kita sudah rilis teman-teman ya. Nanti besok pagi kita pantau lagi teman-teman gimana kondisi ikannya. Setelah kita menunggu dari semalaman ke pagi hari teman-teman ya, kita mau lihat kondisi ikan yang kita beli kemarin, itu ikan koi teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ikan koi teman, kita harus lihat dulu kondisi si burung puternya teman-teman. Karena kemarin burung puter itu sempat keluar air dari dalam mulutnya teman-teman, terlalu banyak. Mungkin dia sakit teman-teman, kondisi tubuhnya juga mulai kurus teman-teman ya. Ini lagi perawatan ekstra teman-teman. Nah, ini kita mau lihat kondisi burungnya dulu, baru nanti kita lihat kondisi ikan koi yang kita beli kemarin teman-teman. Oke teman-teman, ini kondisi burung puter kita teman-teman, ini sudah mulai membaik teman-teman ya. Sudah mulai aktif teman-teman, daripada yang sore kemarin teman-teman ya. Sekarang sudah mulai membaik teman-teman. Nah, ini pakannya kitinya habis nih teman-teman, tinggal biji rumput aja. Kenapa kita pakai goni teman-teman? Ini banyak makanan dibuang sama dia teman-teman, nggak mau makan dia. Tapi sekarang udah mulai membaik teman-teman. Nah, ini ada anak ayam juga teman-teman. Ini masih kecil-kecil kali teman-teman. Next, kita lanjut ke bagian ikan koi teman-teman. Ini sudah kita taruh di dalam ini teman-teman, karena yang punya tadi malam itu bocor teman-teman. Jadi airnya keluar, dan akhirnya tadi pagi airnya tinggal setengah lagi teman-teman ya.
Nah, ini kondisi ikan koi kita, teman-teman, yang kita beli kemarin. Nah, ini kita memang belum ada kolam, teman-teman.